Hey guys, kembali lagi di Bet Zone. Hari ini, gue akan kasih lihat tutorial build Bruno terbaru di 2020 guys. Setelah akhirnya dia di buff lagi. Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe ya guys. Tekan tombol merahnya. Tombol merahnya bisa kalian temukan dengan cara meng-hover logo Betzone di kanan bawah dan klik subscribe deh guys. Ini untuk yang di PC atau komputer guys. Kalau untuk yang di handphone atau mobile atau tablet, bisa kalian temukan di samping logo Betzone Gaming. Di subscribe, terus dibunyiin deh loncengnya. Pilih yang all ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita cekidot gameplaynya. Hari ini kita mainnya offline guys, soalnya midnya mau diisi sama Fanny. Langsung aja kita beli dagger, tapi prioritasnya kesirap permecet ya, supaya lebih cepat jadi oleh temen jungle kita. Untuk offline, apalagi MM, item jungle itu berguna sekali guys, membantu banget. Nah untuk lane-nya, kita cari yang lane duit, supaya lebih cepat kita kayanya dan lebih cepat jadi. Battle spellnya sendiri, karena ini di offline, kita langsung aja retribution. Dan juga untuk emblemnya, kita emblem assassin ya guys ya. Seperti biasa, lane 1 kita ambil yang speed atau boots, lane keduanya untuk yang attack, lane ketiga high and dry. Soalnya kita lagi offline, supaya sakit guys. Ingat high and dry itu kayak ada lambangnya gitu ya. Jadi kalau musuh lagi sendirian, makin lebih pedih guys. Switch, Brody-nya mau nyicil. Tapi tenang aja, Brody stack-nya pelan, jadi masih bisa dihindarin. Yuk, kita clear lagi lane-nya. Itu kayaknya si Franco-nya sange juga dia. Udah first blood aja, bukannya Fanny yang first blood. Franco guys. Masa-masa hati-hati, jaga jarak. Si Brody itu range-nya lumayan, cuman dia gak akan berani masuk tower, jadi gak bisa kita di belakang tower. Eh, Hunter Snap jadi. Oh ya ingat ya, retribution itu dipakai kalau kalian lagi bawa item jungle, kalau nggak usah bawa ya guys ya. Lebih pakai execute atau pakai inspire. Serah ya, tergantung permainan kalian. Oke, langsung bersih-bersih lagi. Nah, masih aman, bawa masih aman, tidak harus aman. Kalau ada Brody, langsung kita kabur lagi guys, sebelum cicil arc. Yuk, kabur. Santai dulu ah, kita nggak jungle dulu lebih baik. Mumpung Hunter Snipe-nya udah jadi. Selesai ngejanggal, kita bersihin lane lagi. Sabar. Oke, langsung bersihin lane lagi. Jangan lupa balik. Tuh, Brody nggak sempat kelar, walaupun gue udah nggak bersihin item janggal gue. Kelemahannya Brody di situ, guys. Jadi kalau bisa kalian jaga jarak aja. Kelompang dulu, mumpung lagi sepi. Brody-nya juga nggak ada. Si Brody itu ada kelemahan mendasar guys, yaitu attack-nya tuh speed-nya pelan, lebih pelan dari si Bruno ya, atau MM yang lain, jadi tenang aja santai. Selesai dari bersihin lane, langsung kita kelemahan. Wait, ada Brody situ, puter aja, jangan face to face. Pertama chat ke gue nggak jadi-jadi, aduh, kelemahan udah keluar tuh, yuk. Wait, Brody mau nyolong. Nggak bisa, udah gue retri duluan. Itulah gunanya bawa retri guys. Jadi kalau trip hutan atau kelomang ataupun portal ya, kalian mau dicolong even Lord, itu kalian bisa pakai retri biar bisa langsung dapetin. Masalah hati-hati, dia mau coba-coba masuk tower. Wait, ayo lu, berani nggak lu? Nggak berani dia masuk tower guys. Karena range untuk attack-nya lebih pendek dibandingkan tower ke dia. Makanya kita main aman aja, yang penting jaga jarak. Nah dulu tengah. Bantuin si Franco-nya nih. Tapi si Fanny ke atas. Yaudah deh, ayo deh. Dia lagi attack. Ya, udah lewat. Yaudah deh guys, kejar. Dapat nih. Aduh, kena skill 2-nya lagi. Ya udahlah, kita yang lewat ya. Nah, itu salah satu yang harus dihindarin guys. Terlalu nafsu. Tadi gue terlalu nafsu, karena musuhnya darahnya tipis ya. Ah, kita langsung aja buff merah yuk. Nah, tenang. Nah,
Nah, karena terlalu nafsu, pikiran tipis, hajar aja masukan. Nggak taunya dia masih punya skill 2. Skill 2 Brody itu bahaya, guys. Bikin stun, nggak bisa gerak. Hati-hati, Lunox. Woi, hati-hati, guys. Ya lanjut lagi, cicil. Woi, tit, diinter gue. Ouch, jangan pernah, sakit banget ini. Oke, lanjut terus, sejar. Mantap. Eh, Cangga, ulti. Gak dapet. Oh, dapet. Iya lah, good. Oke, kita bersinar lagi. Atas sih masih aman ya, masih ada Fanny. Lomang juga belum keluar, ya udah bersihin lane dulu deh. Selesai itu, kita langsung turtle yuk. Turtle udah keluar tuh. Mumpung masih sibuk di atas sama di tengah, kita ambil turtle-nya, kita colong. Kayaknya mereka nggak minat sama turtle. Soalnya Brody-nya di atas kan. Nah ini kalian lihat ya, ntar begitu udah di bawah daripada si Retrik, gue Retrik. Jadi langsung dapet. Nah, jadi cepet guys. Nggak akan takut hilang. Biasa kan kita suka takut hilang kan. Apalagi kalau kita lagi nggak bawa Retrik ya. Waduh, gawat banget tuh, dipukul udah mau habis. Dicolong musuh. Nggak lucu banget ya. Wih, Franco udah datang. Wih, nggak dapet ya, santai. Kalau Franco dapet langsung kita bantuin guys. Wih, tower-nya bisa pakai statue. Pakein yuk. Lumayan loh, dipakein statue itu defense-nya nambah guys. Wih, bantuin atas. Nah, jangan deh, aman. Dia udah balik lagi ke tower. Ya udah, tengah aja. Ayo. Ya, Franco. Begitu lu tarik, langsung gua serbu nih. Ya, dia lagi ngulti. Wih, dapet. Ayo, hajar. Aduh, salah arah. Maaf ya. Salah arah. Yaudah, yuk. Langsung aja tower. Jangan pakai lama. Dapet ini. Oke, langsung kabur. Ada si Monkey. Hati-hati. Tuh, gue diincar. Mas Franco balik dulu. Hajar lagi. Iya, kena skill 2-nya. Gak apa-apa, kena skill 2. Yang penting asal jangan kena skill 3-nya dia. Ya, which is yang kayak planet-planet kecil itu, guys. Wah, itu sakit banget tuh. Loh, langsung bawa Vera. Biar mereka lagi sibuk di tengah. Bawa Vera dulu, santai. Langsung ambil keriputan bawah, soalnya ini lumayan guys untuk nambahin stack. Ya sekali keluar 2 keriputannya, gede 1 kecil 1. Ya lanjut lagi. Gede, oke, hajar bawah, dapat nih. Eh, dikejar, lapu-lapu. Aduh, monkey. Iya, kena dia sama Franco, Franconya sange. Turtle, pas lagi, keluar lagi. Yo. Bentar ya. Oh pas, retry gue 3 detik lagi. Nah, langsung dapet kan. Pokoknya kalau bawa retry, tenang aja guys. Pasti dapet lah. Masalah kriputan, turtle, ataupun lord. Wih, kena. Ini mah, bye-bye. Dadah, balik. Ah, kekurung sama Silvana. Udahlah, ini gue yang lewat ya. Yuk, langsung tengah lagi aja. Kita bantuin tengah. Pokoknya lagi diserbu tuh. Ayo, hati-hati. Franco balik dulu. Oke lah, hajar. Pas. Lanjut. Yuk, Fanny. Ya, Fanny-nya nggak berani. Yaudah. Kita ambil aja deh kriptannya. Mister langsung patroli. Buah merah. Ini nggak ada sih. Yaudah lah, langsung ya. Ambil lagi kriptannya yang double-nya nih. Lumayan buat tambah stack. Habis itu langsung kita bersihin lane-nya. Pokoknya di awal-awal gak apa-apa ya guys ya. MM itu memang harus cari duit dulu di awal. Gak bisa langsung sakit. Namanya juga MM ya. Tapi jangan lupa jaga jarak ya. Sembari lagi cari duit. Ih, bawah. Ayo. Ya, lagi creep lane gak ada. Ini Pokemon sambil jalan. Langsung kita ke bawah. Ajar guys, mungkinnya guys. Pas, dapat lagi Franco-nya. Wah, hati-hati. Oke, langsung lunox. Awas, hati-hati, ada si Brody. Wih, lagi dikejar. Yo, hajar, guys.
langsung lah dapetin nih, mah Brody. Ya dia langsung ke tengah, susah ya, dapet tower. Gak dapet sih, ya udahlah towernya aja. Ya creepland habis juga, ya udah mundur. Gak ada creepland, jangan coba tower ya guys ya. Lord yuk. Aduh, lapu-lapunya gak mau, pangkunya gak mau datang juga. Ya udah jangan. Gak kuat. Udah, jangan dipaksa. Santai. Ikutin Franco, begitu Franco tarik, langsung kita hajar. Nah, tunggu sini sebentar, sabar. Bersihin lane dulu deh. Pokoknya selalu bersihin lane. Ih, Cyclops, pasti dia mau di buff biru. Franco, ditarik Franco, ayo hajar guys. Mantap. Ambil lagi buff birunya. Oke, langsung kita bersihin bawah yuk. Oh, jangan di tengah, ramai banget. Santai, jaga jarak di belakangnya si Franco aja guys kalau bisa. Wih, tarik. Franco ya boleh juga nih, nariknya mantap juga. Akurat. Wah, hati-hati Smokey, mungkin cuma bayangan doang, tapi udah gak apa-apa lah, kita hajar aja. Ayo tarik lagi Franco. Mantap. Langsung tawarnya tengah. Si jebol sih tawarnya. Oke, udah. Wih, dapat lagi. Cakep banget Franco-nya. Bolehlah. Recommended. Aduh, creep lane habis. Mundur, guys. Udah mundur. Ini mah udah bener loh, dipaksa loh. Nggak ada creep lane masalahnya. Nah, tuh datang loh. Yuk, hajar lagi. Wah, udah ada Sylvana lagi. Udah deh, hajar. Oh, sama ada Brody. Udah mundur. Sekarang. Udah. Woi. Sabar. Oke. Aduh, Bavera nggak ada. Udah, kita tunggu sini bentar. Oke, tadi kita udah Raptor macet. Terus sudah Berserker Fury. Terus habis itu Scarlet Phantom. Biar tambah kencang ya pukulannya. Nah, sekarang langsung Endless Battle, guys. Biar tambah sakit ya, guys. Dan juga kita ada Spell Fam-nya. Tambahin darah. Ayo hajar monyet, monkey. Oh, mana sih monkey? Nah, bersihin lane ya. Hati-hati ya. Awas ada Brody. Oke, hajar si Sylvananya. Aduh, kena Brody. Gak apa-apa. Langsung push bawah lagi. Pokoknya kita harus jaga jarak, guys. Brody tuh sakit banget. Lagi lawan gini ya. Buff merah buat gue dong, jadi ambil dong. Oke. Lanjut lagi. Bersih-bersih sambil jalan. Langsung bersihin lane bawah. Terus langsung kita deketin si Franco-nya. Begitu Franco-nya narik, langsung kita hajar, guys. Wih, endless battle jadi. Langsung BOD. Terakhir, biar sakit banget. Nggak dapet, sabar. Nah, ini lewatin. Hajar guys. Aduh, ramai banget. Hati-hati. Lunox. Dapet nih Lunox. Lanjut. Brody. Jangan kasih pulang. Oke, langsung kita bersihin lane-nya. Tengah. Kalau Sylvana dapat udah deh. Wah, Sylvananya kabur, nggak berani. Udah, langsung aja tawar utama lah. Bye. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Tutorial build Brody terbaru di 2020 ini guys. Dari offline sampai jadi core. Jangan lupa di subscribe, like, comment below. Dan juga share ke teman-teman kalian ya. Nah, ini buildnya. Tadi yang belum jadi adalah BO nih guys. Sampai jumpa di video berikutnya.